tempatnya masih banyak juga untuk berkeranjangan nih. Nah, ini udah terpatah gini untuk red gitu ya. Kalimantan ya. Berapa, Mas? Harganya 220.000 wedan ya. Harganya real dengan di YouTube, Mas. Heeh. Oh, berapa? 220. 200. Berapa harganya, Pak? 220. Wah, garansi jantan, Bos, nih, Bos. Mantap banget nih. Buahnya mulus, cak ijo nih. Wah, mantap. Stoknya banyak, Mas. Stoknya banyak ya. Stoknya 700, sekarang 6,5. 650.000. Iya. Untuk terjangkau dari ini real jantan. Iya. Kayaknya, Bang. 40.000 rupiah ya. Nah, ini sold out ya untuk jalak kebunnya 2 ekor nih untuk apa ya? Ini mau bulan puasa, Mas. Oh, menjelang Ramadan. Bulan pura-puraan, Mas. Oh, alhamdulillah. Yeah. Jadi lagi diobral nih ya. 90.000 rupiah nih. Masih banyak banget pilihan warnanya. Pokoknya jangan lupa di subscribe dulu channelnya Rafi Kicau. Oke, okay, mantap. Biar harus terkenal seperti terminal, biar tetap mengudara seperti bandara. Bandara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat sahabat Kicomania dimanapun anda berada? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan, diberkahi apapun usahanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan sore hari ini, hari Minggu ya, 3 Maret ya 2024. Ini Rafi Kicau hadirnya di Pasar Burung Pramuka Matraman Jakarta Timur. Saya berdiri ini di parkiran motor yang di belakang ya. Kali ini akan mencoba mereview harga burung ke kiosnya Mas Sigit. Nah, bagi yang mau mantau, nah ini ada kios Sangkar ya, Citra Mandiri Sangkar nih ya. Nah, kita masuk dari gang ini ya. Ini ada pohon beringin sini. Kita langsung saja. Nah, dari sini kita belok ke kanan ya. Belok kanan kita lurus ya. Nah, ini dia di depan ini kita sudah tertuju di kiosnya Mas Sigit ya. Untuk di hari Minggu ini para pengunjul full banget nih di kiosnya Mas Sigit. Kita mau coba masuk ke dalam ya. Ini sangat rapat sekali para pengunjungnya. Nah, sebelum review kita mengucapkan beribu terima kasih buat sahabat Kicomon yang sudah mensupport channel saya dan yang baru gabung Rafi Kicomon dukungannya dan ikhlas untuk dipadamkan tombol subscribe-nya. Bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Rafi Kicomon. Nah, mudah-mudahan video yang saya sebutkan ini bisa menjadi hiburan dan menambah wawasan buat sahabat Kicomon semua. Oke, ini kita mau langsung sapa untuk owner kiosnya Mas Sigit. Assalamualaikum Mas Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Iya, kabar untuk hari ini, Mas? Alhamdulillah, Mas. Baik-baik saja. Baik-baik saja, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Hari ini hari Minggu ya. Minggu tanggal 3 Maret, Mas. 3 Maret ya, 2024. Dikasih info Mas Sigit yang ready untuk hari ini burung-burung apa saja nih? Info ready-nya burung lokal impor masih full penuh tumpah ruah. Full penuh. Wow, iya. Kita apalagi pantau, ya. Ini mau bulan puasa, Mas. Uh-huh. Menjelang Ramadan. Burung pura-puraan, Mas. Oh, alhamdulillah yeah. Nih. Jadi yang biar mau teman-teman mantau nih. Puasanya semangat bisa main ke pasar. Oke, okay, mantap, Mas. Oh, ini jangan lama-lama kita langsung pantau aja, Mas ya. Oke, okay, siap, Mas. Oke, okay, ini pengunjung untuk sore hari ini ya. Lagi full ya. Kita mau ke burung mana dulu nih. Pertama kita pantau di kios Mas Sigit ada burung impor ya. Ini red siskin. Kondisi usia sudah dewasa ya. Nah, ini udah gacoran nih untuk red siskinnya. Notanya cukup di 600 ribuan ini untuk red siskin gacoran ya. Ini sebelahnya ada yang double jilut. Double jilut, Mas. Kira lagi. Double jilut itu harganya kena 600, Mas. 600 ribu ya. Ini jantan, Mas ya. Jantan. Nah, di sebelahnya untuk yang throttle jantan. Ini yang masih muda-muda untuk red siskinnya. Nah, ini dia, ini yang ini throttle jantan super. Masih dulu mau nyari kuat. Iya. Harganya total 330 ribuan ya. Oke. Okay. Nah, ini sebelah burung apa nih? Itu mule, Mas. Oh, mule siskin ya? Iya, mule siskin. Siskin. Jadi ini blasteran, Mas ya? Blasteran. Ini silangan kenari dan red siskin, Mas. Dengan red siskin. Nota berapa nih? Harganya kena 400.000. 400.000 mule ya. Siskin ya. Nah, ini pantauannya begini. Nah, ini dia. Mule siskin ya. Nah, sebelahnya juga ini ada lagi yang jenis kelamin betina untuk red siskinnya ya. Berapa? 120, Mas. Notanya cukup 120.000. Ya. Jadi yang mau coba breeding nih, ini untuk burung red siskin betinanya nih ready-nya banyak banget nih. Nah, ini masih di burung impor ya, ada burung black throat. Nah, ini pantauannya begini untuk black throat. Nota black berapa? Harganya 550. Turun ada turun Mas harganya. Turun, Mas. Wih, dari yang 6,5 ya. Sekarang 5,5. Sekarang 550.000. Ini jantan Mas ya? Jantan. Jantan ya, mantap. Ya. Nah, ini ada juga untuk black sang.
Dia jual juga black cang ya? Iya. Jantan mas? Jantan. Berapa nih? Itu harganya kena 350. 350 ribu black cang ya. Ini jantan ya. Ini jantan di sini. Ini ready untuk burung robin ya? Iya, robin. Ini jantan mas? Itu kalau yang nggak ada ringnya jantan. Jantan ya. Oke. Okay. Kalau yang ada ringnya betina. Kalau yang ada ringnya di selaminya betina. Iya. Motor berapa nih? Harganya kalau jantan 12, 1.200.000. Untuk yang jenis selamin betina cukup 800.000 rupiah ya. Ini untuk robin. Stoknya lagi banyak juga. Nah, sekarang kita ke burung foxai Hong Kong. Nah, ini untuk yang pipi putih untuk foxai Hong Kongnya ya. Nah, di sini stoknya untuk yang pipi putih foxai Hong Kongnya ya. Ini juga lagi banyak mas stoknya. Dan di sebelahnya ada yang stok pipi hitam ya. Ini dia. Foxai Hong Kong pipi hitam. Ada juga untuk yang pipi putih. Stoknya juga banyak ya. Untuk yang pipi hitam foxai Hong Kong berapa nih? Hitam foxai Hong Kong itu harganya jantan 2,7 mas. 2.700.000. Iya. Jenis kelamin jantan, iya, ya. Nah, ini kalau yang jenis kelamin ini yang pipi putih. Pipi putih jantan. Ini yang pipi putih jantan. Masa berapa nih? Harganya 2.200.000 mas. 2.200.000. Iya. Sudah turun lagi. Iya. Turun lagi mas. Kemarin kan 2.3 mas. 2.3 ya? Iya. Ini menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan. Jadi turun ada. Biar puasanya semangat kan? Biar semangat ya. Iya. Ada burung impor nih, ada Wambi Hong Kong ya. Iya. Stoknya mana nih mas? Stok Wambi Hong Kong banyak mas. Ini di bawah nih ya? Oh nih. Stoknya untuk Wambi Hong Kong masih banyak lah. Untuk jenis kelamin gimana nih? Kelamin jantan. Kira mas? Harganya kena Wambi 2.500.000. 2.500.000 ya? Kalau yang bondol 2.300.000. Yang bondol 2.300.000. Iya. Nah, ini pantan untuk Wambi Hong Kongnya ya. Ini sebelah burung apa nih? Sebelah itu burung ara mas. Ara mata merah? Iya. Ara mata merah nih. Jantan apa betina nih? Jantan mas. Berapa nih? Harganya 1.100.000. 1.100.000. Ini yang jenis kelamin jantan. Untuk burung ara mata merah. Masih muda nih. Nah, ini stoknya untuk ara mata merah ya. Ini masih ada pilihan. Nah, di atas ini ada jalak hybrid nih ya. Jalak hybrid. Nah, begini pantauannya untuk jalak hybrid. Ini silangan jalak suren ya sama jalak putih. Nah, untuk notanya 550.000 ya. Jadi ini silangan jalak suren dan jalak putih ya. Pantauan burungnya begini. Jadi untuk warnanya dia agak ke jalak suren, agak ke jalak putih ya, hitam putih warnanya. Nah, sebelahnya ada kepodang, kepodang emas Bali. Wah, bodinya super manis. Kepodang emas Bali. Nah, ini stoknya nih di atas. Kepodang Bali. Burung sudah mulus ya. Kepodang Bali nota berapa nih? 275.000 ya. Untuk kepodang emas Bali. Nah, ini ada burung foxai jambul impor yang Thailand punya nih. Ini jantan, Mas. Jantan. Jantan berapa nih? Harganya kena 1.100.000. 1.100.000. Ya. Untuk foxai jambul Thailand ya. Nah, ini berlanjut ke burung anis cendana ya. Nah, ini pantauan untuk anis cendana ya. Nah, ini yang kondisi masih anakan nih untuk anis cendana. Jantan mas? Jantan mas. Berapa nih? 250.000 ya. Yang memantau untuk anis cendana. Sebelah ada pentet bordol nih. Iya. Ini bahan ya? Wah, itu makan pur total mas. Udah makan pur total. Berapa nih? Harganya kena 90.000. 90.000. Ada pentet sudah pur total ya. Pentet jatim. Nah, sekarang kita ke burung murai batu ya. Krotol jantan. Wah, krotol jantan ini mewah-mewah banget ya. Iya. Mewah-mewah banget. Gede, mas. Jaminan jantan garansi, mas. Super. Ini udah garansi jantan. Iya, garansi jantan. Ini ringnya ring peternak. Ring peternak. Ring peternak. Nah, mantap-mantap banget. Mantap. Harganya tak kasih harga fantastis, mas. 650. 650.000. Iya. Sudah turun banget nih untuk murai batunya. Dari 900, 8,5, 800, 7,5, 700, sekarang 6,5. 650.000. Iya. Untuk terjangkau. Jadi ini real jantan. Iya. Mewah banget. Ini stoknya mana nih? Stoknya banyak, mas. Ini satu kandang ini. Oke.
Nah untuk yang harga agak miring ada mana, mana mana. Nah ini mas kita pantau. Nah sedikit. Ini ada minus kurs sedikit. Ya, kurs jantan ini. Jantan garansi mas. Garansi jantan. Hmm. Berapa nih mas? Harganya kena 3,5. 350 ribu. Ya. Ini nah, jantan cuma ada minus kurs ya. Karena kalah makan mas. Diombyok sih ya. Iya. Diombyokan. Ini burung. Ciblek semi. Oh ciblek semi. Iya. Ini ciblek semi bahan ya. Bahan. Total berapa nih? Harganya 30 ribu. 30 ribu rupiah. Nah stoknya juga masih banyak nih sebenarnya. Ciblek semi ya. Oke yang mau mantau nih stoknya masih lumayan banyak ya. Nah sampai ke sini stok ciblek semi ya. Oke nih solot kacer mas ya. Kacer apa nih? Harganya real dengan di YouTube mas. Oh, berapa? 220. 220. Berapa harganya pak? 220 ribu mantap. Oke jadi start antara kita mas. Oke jadi real. Untuk harga yang diliput sama mas ya. Iya. Orang sama sama datang ke kios mas. Oke mantap. Ya. Kalau nggak sama langsung tunjukin channel Rafi Kicau mas. Oke. Yang penting aja mas ya. Yang penting uploadan terbaru ya. Oke. Dilihat di YouTube dulu. Oke deh. Pinter mas. Oke nih Pak Bocah, kalau boleh tahu dari mana ini? Dari Cakung. Dari Cakung ya. Jakarta Utara ya. Jakarta Timur. Oh Jakarta Timur ya. Terima kasih banyak sudah belanja di kios Mas Sigit. Ini kondisi sore ini ya di kios Mas Sigit untuk para pengunjung nih full banget ya. Ini apalagi pada mantau ya. Kita mau berlanjut ke burung selanjutnya ya. Sekarang kita ke burung cak cungko jenis kelamin betina. Ini stoknya lagi banyak juga di kios Mas Sigit nih. Cak cungko jenis kelamin betina ya. Nah, ini yang mau coba breeding ya, ini stoknya lagi banyak nih. Nah untuk notanya cukup bisa 1.100.000 ya untuk cak cungko jenis kelamin betina. Oh, harganya cukup terjangkau ya. Nah, kita mau pantau untuk yang jenis kelamin jantan. Nah di sini untuk yang jenis kelamin jantan cukupnya ya. Nah ini pantauan untuk yang jenis kelamin jantan. Untuk notanya cukup di 1.450.000 ya untuk cungko jenis kelamin jantan ya. Ini buat yang mau mantau stoknya juga banyak ya untuk yang jantan maupun yang betina untuk cungkonya. Oh, sampai ke bawah-bawah nih stoknya nih. Ini mulus banget nih. 1.450.000 ya. Ini keluar burung apa sih mas dari tadi mas? Pre Jepang loh. Oh pre Jepang. Zebra. Oh zebrafin. Oh campur ya. Ini zebrafin sama Jepang ya. Ini baru dibongkar nih. Banyak banget stoknya. Ini solot mas. Solot mas. Burung kenari. Kenari. Seri. Seri loper. Warna cerah. Iya warna cerah. Ini di nota berapa kayak gini? 90 ribu ini. 90 ribu. Harganya berapa? 90 ribu. Real ya mas ya. Sesuai dengan di YouTube ya. Iya. 90 ribu untuk kenari seri loper warna cerah ya. Mantap. Dan untuk sore ini alhamdulillah di kios Majikit ini full banget pengunjung ya. Ini jelang Ramadan jadi untuk harga burung lagi di obral ya. Untuk dunia per-online lagi off dulu mas. Lagi off dulu. Jadi offline dulu ya. Layanin video dulu mas. Oke. Dunia per-online lagi. Eh Bang Kuar juga lagi pulang ya? Lagi pulang Bang Kuar. Oke, Bang Kuar lagi pulang juga nih. Jadi kekurangan karyawan ya. Makan. Belum makan? Iya, sampai enggak sempat makan. Selot maning. Ya, yeah, burung pentet-pentet. Yeah. Pentet Jatim, Jawa Timur. Wow, udah per total ya? Per total. Berapa nih? Ini bekas orang tuker-tukeran, Mas. Oh, orang tuker-tukeran. Makanya rawatannya udah lama, makanya udah makan bur. Oh, jadi katanya orang beli 5 bulan disupport ke sini ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma di heeh. Nah, Rp90.000 aja. Rp90.000. Oke. Ya. Oke, real pada ya. Rp90.000. Terima kasih banyak Pak Deh sudah belanja di kiosnya Mas Sigit. Semoga sehat selalu. Ini solot terus nih ya. Nah di kios Mas Sigit juga tersedia untuk burung kenari ya. Nah, ini untuk serinya seri AF. Ini gacoran Mas Sigit ya. Untuk warnanya warna-warna cerah nih. Untuk seri AF gacoran. Nota berapa nih? 300 ribu rupiah ya. Oh, udah turun banget itu. Udah turun lagi untuk kenari seri AF gacoran ya. Katanya 300 ribu rupiah dari sini stoknya yang gacoran ya. Nah, ini dia. Untuk pilihan warnanya juga masih banyak. Sini ya. Nah ini juga ready ya untuk kenari seri loper yang warna-warna gelap ya. Stoknya juga lagi banyak nih untuk yang seri loper warna gelap.
Notanya berapa tadi? 60 ribu rupiah. Jadi untuk penari seri loper warna-warna gelap nih ya, stoknya juga lagi banyak banget. Nah untuk sebelahnya ini untuk yang warna cerah ya, ini juga seri loper, warnanya kita bisa lihat ya, masih banyak banget pilihan untuk penarinya. Nah untuk notanya ya cukup di 90 ribu rupiah ya untuk penari seri loper warna cerah ya. Jadi lagi diobral ya, 90 ribu rupiah nih, masih banyak banget pilihan warnanya. Nah kita pantau untuk seri loper warna putih ya. Nah, ini sebagian ada itemnya nih, ada kepanda-pandaan juga. Notanya 120 ribu ya untuk penarinya. Jadi ini sekotak nih bebas pilih warna 120 ribuan. Ini juga masih ada nih untuk stoknya untuk penarinya. Jadi yang berminat silakan merapat ke kios, atau yang nggak bisa merapat juga bisa halo-halo, bisa bantu kirim. Nanti untuk kontaknya saya sertakan di video dan di deskripsi ya. Alhamdulillah slot lagi Mas Sigit. Prediksi Mas. Prediksi 3 ekor langsung. 3 ekor langsung. Iya, langsung. Kalau ngambil 3 ekor berapa nih? 180 aja, Mas. 180 ribuan ya. Mantap ya untuk yang predikian jantan murahnya. Oke. Okay. Jadi kondisi sore ini ya padat kiosnya Mas Sigit ya. Nah, ini juga ready untuk burung kacer ya. Kacer kondisi masih bahan, stoknya lagi ambiar banget nih. Gas Mas Sigit. Nah di atas ini masih ada stoknya nih. Wah, untuk kacer ya, kacer ori Kalimantan ya. Kira Mas? Ini 220 ribu wedan ya. Turun banget ya harganya. Di situ juga masih ada stoknya. Masih full. Masih banyak banget. Nah ini dia nih stoknya. Untuk notanya cukup 220 ribuan nih untuk kacer ya. Kacer ini sehat-sehat ya, no minus ya. Oh ini dia. Cuman kondisi masih semi pur ya. Jadi yang berminat silakan merapat, ini mumpung masih banyak banget pilihan nih. Nah, kita bergeser di sebelah ada burung beranjangan ya. Nah, ini beranjangan lokal ya. Ini dari NTB. Nah, stoknya masih banyak juga untuk beranjangan nih. Oke deh, jadi untuk notanya beranjangan NTB cukup di 220 ribu ya. Nah, kondisi burung masih bahan, cuman sehat-sehat banget. Jadi yang mau mantau nih stoknya masih lumayan. Nah kita bergeser di atas, ini ada opior paruh tebal ya. Nah ini pilihannya masih banyak juga. Notanya cukup di 90 ribu rupiah. Opior paruh tebal ya. Nah ini pantauannya. Soul out maning ya, kacer. Berapa ini Mas? Loh berapa? Berapa Mas? Berapa? 200 ribu rupiah ya. Udah nego ya. Ya. Oke, nah ini masih bisa nego ya, ya untuk ya, kacernya. Ya, ya. Jadi ini Masnya nih yang beli kacer. Dari mana Mas? Dari Pisangan. Dari Pisangan ya. Terima kasih Mas. Wah, sudah belanja di kiosnya Mas Sigit. Ini juga tersedia untuk burung Foxair Rainbow ya di kiosnya Mas Sigit. Nah, ini dia kondisi burung mulus ya untuk Foxair Rainbow. Notanya 200 ribu rupiah untuk Foxair Rainbow ya. Ini stok masih 3 ekoran ya. Kita mau bergeser di bawah, ini ada cucak emas ya dan pituhu ya. Ini pantauan untuk cucak emasnya. Untuk cucak emas yang mulus notanya 600 ribu. Nah, dan untuk yang bondol 550 ribu. Untuk burung cucak emas ya. Ini dia. Pada berantem. Nah, ini juga ada pituhu ya sebelahnya. Untuk pituhu notanya 700.000 ya. Jadi untuk cucak emasnya 600.000 untuk yang mulus, 550 untuk yang bondol. Nah, di sebelah ini ada burung bengkok ya. Nuri Iris Lorikit ya. Nah, ini pantauan burungnya. Nah, untuk Nuri Iris Lorikit lagi dipromokan ya. Nah, ini cukup di 500.000 rupiah ya. Wah, ini dia. Burungnya stoknya juga lagi banyak nih. Nuri Iris Lorikit ya. Nah ini pantauan burungnya. Jadi sudah turun banget nih harganya. Ini ada burung Fleshy Wallacea ya. Wah, stoknya juga banyak nih. Fleshy Wallacea notanya 40 ribu rupiah ya. Nah, buat yang mau mantau juga stoknya lagi ambiar nih. Fleshy Wallacea ya. Nah kita pantau untuk sebelahnya nih. Ini Fleshy apa bro? Dakun Pacitan ya. Fleshy Dakun Pacitan. Nota berapa nih?
Dakun Pacitan. Harganya 110, Mas. 110.000 ya untuk dakun Pacitan. Ini burungnya juga sehat-sehat banget ya. Nah, sebelahnya ini masih stoknya ya untuk dakun Pacitan ya. Apa itu? Nah, sekarang kita ke burung murai batu, ini yang masih terotolan prediksian jantan ya. Ini stoknya masih lumayan banyak. Nah, di sini juga masih ada nih untuk yang prediksian untuk murai batunya. Notanya cukup 180.000 ya. Nah, ini untuk murai batu prediksi jantan. Gak turun banget ya. Jadi notanya 180.000 rupiah. Nah, sekarang kita mau ke burung jalak putih nih. Jalak putih usia mandiri ya. Iya, mandiri. Mandiri berapa, Mas? 180. Berapa nih? Nah, untuk notanya di 330.000 ya. Untuk jalak putih yang usia mandiri nih. Nah, bergeser sebelah ini ada burung cantik-cantik banget, itu burung parkit ya. Nah, untuk warnanya ya, banyak banget pilihan nih untuk parkit. Ini untuk yang mata merah ya. Ini mata merah berapa ini, Mas Sigit? Itu 110 sepasang, Mas. 110.000 sepasang ya. Untuk parkit warna-warna yellow ya, untuk yang mata merah 110.000 rupiah per pasang ya. Stoknya masih sampai sini untuk parkit warna ya. Nah, di bawah ini ada jalak kebo. Wah, stoknya banyak untuk jalak kebo ya. Bagi yang memantau untuk jalak kebo, ambiar stoknya. Untuk notanya cukup di 40.000 rupiah. Ini untuk jarak kebo ya. Buat bakul-bakul yang mau merapat nih, mumpung harga lagi miring ya. Sorot Cak Ijo. Sorot lagi Cak Ijo. Mewah banget bos. Sorot jantan ya. Mewah banget jantan. Mewah ini ya. Wah, gerasi jantan bos nih bos. Mantap banget nih. Buahnya nih. Mulus. Nota berapa nih? Mulus. Gemuk bos. Gemuk ya. Harganya kena 850. 850.000 ya. Bos ya nih. Bos. Palus ya bos. Ini burung udah rawatan Mas ya. Ketahuan bininya bos. Ketahuan bininya. Ini udah rawatan. Bininya banyak. Bininya banyak. Iya. Ini juga ready untuk Cak Ijo-nya yang gacoran ya. Nah, ini bodinya juga lumayan besar nih untuk Cak Ijo-nya yang sudah gacoran. Nah, ini patan untuk Cak Ijo ya, kondisi sudah gacoran ya. Nah. Woi, mantap. Nah, ini buat yang mau mantau nih untuk Cak Ijo udah gacoran ya untuk di Cias Mas Cicit. Notanya cukup di 1.100.000 ya. Nah, ini udah Cak Ijo nih. Wah, mantap. Stoknya banyak ya. Full. Nah, ini juga ada nih. Ini bodinya juga super banget ya. Nah, ini dia. Katanya 1.100.000 rupiah. Burung sudah pada cetekan, gacoran ya. Wah, ini dia nih mantap. Wah, ini juga mantap banget. Wih. Wah. Mantap banget ya. 1.100.000. Oh, di dalam juga ada yang mantau ya. Yang di dalam lagi dipantau. Oh, ini juga gacoran juga di dalam sama, nih. Bos. Sama ya. Iya, gacoran. Nah, ini dia juga mewah ya. Mewah dia. Jadi stok lumayan banyak untuk Cak Ijo-nya dan rata-rata udah pada bunyi ya. Suaranya udah mutasi juga, Bos. Ini sama harga? Sama, Bos. Sama ya. Beda, Bos. 1.100.000-an ya. Ini juga ada burung antik ke Podang Papua ya. Nah, ini begini pantauan Podang Papua. Piro Podang? 900.000. Ini jarang burung ini ya. Podang Papua. Mirip arah mata merah ya. Nah, kita sekarang ke burung jalak suren ya. Ini yang kondisi masih anakan ya. Untuk jalak suren cukup di nota 250.000 rupiah ya. Nah, ini pantauan stoknya untuk jalak suren masih banyak pilihan. Nah, di bawah ini juga masih ada ya untuk jalak surennya. Buat yang mau mantau besok di hari Senin nih, stoknya lagi banyak juga. Ini ada juga untuk jagal Papua ya. Jagal Papua Blorok ya. Ini dia. 1.200.000 untuk jagal Papua. Oke. 30 ekor, Mas.
Stok 30 ekor ya. Mantap banget ya. Oke, mana? Solat burung apa nih Mas Sigit? Wih, ini pengunjung lagi full banget nih di kas Mas Sigit nih. Oh, ini yang tadi solat langsung ya? Solat langsung Mas. Oke. Okay. Ini yang udah ketrekan nih. Wah. Ini enak banget Mas buat mainan Mas. Iya. Enak banget. Langsung nyamuk Mas. Ini langsung solat buat bapaknya. Langsung solat ya. Oke. Okay. Nah, ini digini-gini aja enggak apa-apa Mas. Maning. Oh iya. Tuh. Ini udah terbangin aja enggak apa-apa. Ganteng nih. Ganteng. Oke. Yuk Mas, langsung solat Mas. Solat maning. Ini langsung masukin kandang baru nih. Wah, ini udah bawa kandang dari rumah ini. Masuk. Nah, ini solot galak kepu 2 ekor nih abang-abangnya nih yang beli nih. Berapa harganya Bang? 40 ribu rupiah ya. Nah, ini solot ya untuk galak kepunya 2 ekor nih untuk abang-abangnya. Dari mana nih Bang nih? Dari Depok. Depok ya? Oke, dari Depok nih jauh-jauh nih ke Kias Mas Sigit. Terima kasih banyak Bang ya. Oh, ini langsung pindah kandang untuk caijonya nih. Mantap banget. Cinta ini tidak pindah. Bayaran kayak langsung bayaran kayak ya. Aduh. Oh. 10 ya. 10 itu 10 ya. Solot cah ijo gacoran ya. Jos banget nih. Full pengunjung. Ini Bang bungkusan. Ini Suryan ini full pengunjung. Ini bungkus dulu nih. Jalak kebonnya nih. Oh, jadi ini Bang Kuar pulang kampung ya. Solot lagi les, solot les. Jalak sepasang les. Jalak kali solot maning ya. Pasang. Ini ada sepasang. Ini Pak. Bapaknya yang beli nih Pak. Ini jalak Bali. Ya, lagi pasang ya. Ambil. Oke, jadi pengunjung sore hari ini Kias Mas Sigit ya. Lagi full banget pengunjung nih. Full. Bucak Mas. Jadi alhamdulillah nih pelanggannya Kias Mas Sigit ya. Yo, yang beli jalak Bali ini gratis ini Mas. Gratis oh, ya? Pisang ya. Ya. Ini kalau sore pisang. Kasih ini, kalau malam kasih pisang goreng. Kali pisang goreng. Oke Bang nih, dibawa pulang kemana nih Cak Ijo nih? Ini Cak Ijo saya bawa ke Sunter. Wah Sunter ya, Sunter. Sunter masih Jakarta Pusat ya? Masih Jakarta Utara. Oh Jakarta Utara Sunter ya? Tepatnya di belakang Astra Bunda. Oke mantap Bang, semoga bisa buat temen ngopi Bang ya. Iya siap. Oke mantap. Pak, makasih Pak ya. Oke, jadi kalau beli jalak Bali ini dapat iya. Sertifikat Mas ya? Oh, kalau yang real lah ya Mas. Nah, jadi kalau yang tanpa sertifikat saya enggak. Oke, jadi ini enggak bodong ya kalau jalak Bali, jadi aman bersertifikat, aman bersertifikat ya. Sertifikat. Oke, nanti. Oke, nah ini dia. Untuk sertifikatnya. Jadi aman ya buat yang memelihara jalak Bali. Oke. Duitnya sampai numpuk semua kayak kan. Nah, ini dia. Jadi nanti disamain sama ring yang di sertifikatnya ini ya, jalak balinya dipasang. Nah, ini juga ada burung king konin ya di kiosnya Mas Sigit ya. Begini pantan untuk king konin ya. Untuk notanya cukup di Rp50.000 untuk king konin ya. Ini buat yang mau mantau nih untuk king konin cukup terjangkau harganya ya. Nah di bawah ini ada burung zebra fin ya. Zebra fin ada, emprit Jepang juga ada nih campur ya. Stoknya masih lumayan banyak nih. Nah, untuk zebra fin cukup di 200.000 per pasang ya untuk zebra fin. Untuk emprit Jepangnya, aduh. Untuk emprit Jepang 150.000 per pasang ya. Nah, jadi yang mau mantau nih stok masih banyak. Nah, ini kita bergeser di bawah ada burung hiu hina Kalimantan ya. Ini pantauan untuk Yuhina Kalimantan, masteran handal ya. Untuk notanya cukup di 250.000. Nah, ini untuk Yuhina Kalimantan ya. Kita bergeser ke sebelahnya ini ada burung serindit ya. Nah, ini pantauan untuk burung serindit. Burung paruh bengkok ini yang kecilnya ya. Serindit. Notanya cukup Rp60.000 ya untuk burung serindit nih. Stoknya masih banyak juga. Nah, sekarang kita ke burung kacer nih. Ada kacer wulung ya. Ini jenis kelamin jantan. Ini jarang banget untuk kacer ini ya. Kacer wulung. Ini jadi cuma ada putih sedikit di sayapnya ya. Yang lainnya hitam semua. Kondisi burung sudah full total. Kacer wulung berapa nih? Harganya kena 1 juta Rupiah ya.
bodinya super banget nih, lacer bulung ya. Sudah full total, totalnya 1 juta rupiah. Ini jarang banget bro. Stok tinggal berapa ekor nih, lacer bulung? Ada 2 ekor ya, masih 2 ekor. Nah di Kosmasikit juga ready untuk burung terucukan ya. Ini yang berminat untuk terucukan cukup di Rp15.000 nih. Bondol mulus bebas pilih ya. Rp15.000 nih. Terucukan Jawa Timur ya. Nah kita berlanjut ke burung Baliho ya. Ini jalak Bali silangan jalak Hongkong. Jadi begini pantan burungnya. Ini kondisi sudah pastel ya. Untuk Baliho. Rp2.300.000 untuk Baliho jalak Bali silangan jalak Hongkong ya. Nah, ini dia. Nah, sebelahnya ini untuk stok jalak Bali pasangan. Jalak Bali pasangan berapa nih Mas Sikit? Sepasang 3,8. 3.800.000 ya. Jalak Bali usia dewasa nih ya. Dewasa semua Mas. Untuk yang usia dewasa nanti sampai 7 usia dewasa ya. Stoknya. Nah, ini juga tersedia di kios Mas Sikit untuk perkutut. Nah ini dia, perkutut Bangkok. Ini ring apa Mas Sikit? Jupiter Mas. Ring Jupiter, nah, ini cukup ternama, ring Jupiter. Udah pada terpantau bunyi nih tadi. Berapa nih? Harganya Jupiter 150. 150 ribuan ya. Perkutut ring Jupiter. Nah kita pantau di ujung ini ada Falak ya. Ini Falak Australia. Ada warna batik juga nih. Nota berapa Falak nih? 325.000 ya. Falak usia dewasa. Nah ini ya. Rp325.000. Nah ini juga ada burung istimewa Cucak Rowo ya. Bodinya super banget. Mas ini udah DNA belum nih? DNA Mas. Jantan. Ori jantan. Ori jantan. Ini gacoran. Gacoran. Hasil tangkaran apa muda hutan? Hasil hutan. Berapa nih Mas? Harganya 8 juta. 8 juta. Ya. Karena ini udah gacoran Mas ya. Ya. Bonus mulai trotol jantan Mas. Nanti bonusnya. Iya. Oke. 8 juta bonus mulai trotol jantan. Mulai trotol jantan. Iya. Oke. Mantap nih. Buat yang mantau untuk Cucak Rowo nanti dapat bonus murai batu trotol jantan untuk pembelian Cucak Rowo 1 ekor ya. Nah jadi begini pantauan untuk burung Prit Jepang ya. Stoknya luar biasa untuk Prit Jepang ya. Notanya Rp150.000 per pasang Prit Jepang ya. Luar biasa stok. Ini juga ada burung Cakino ya. Ini betina apa jantan nih? Itu betina Pak. Betina berapa? Rp130.000. Ini Cakino jenis kelamin betina ya. Ini sebelah ada Cak Ijo bahan. Cuman kondisi bondol. Berapa ini Cak Ijo Mas? Cak Ijo bahan bondol 550.000. Iya. Nah, untuk Cak Ijo ini sudah nopeng ya. Iya. Cuman kondisi bondol 550.000. Nah, sekarang kita ke burung jalak Brahmana. Ini ada pasangan ya. Ini harganya udah turun banget. Jadi sepasang cukup di 4 juta rupiah ya untuk jalak Brahmana. Ini ada sepasang ya. Nah, silakan yang berminat satset ya. Mumpung harganya lagi turun banget nih jalak Brahmana. 4 juta rupiah per pasang ya. Ini burung impor asal negara India ya. Ini juga tersedia untuk burung Decu atau kacer mini ya. Ini pantauan burungnya, kayak stok tinggal 1 ekor nih. Untuk notanya cukup di Rp150.000 ya, untuk Decu ya. Oh ini mantap, solot lagi ya. Untuk seonggong pipi putih. Pipi putih, buacordor. Buacordor ya. Tadi udah dipancing, udah kelihatan bunyi. Bukti, Mas. Oke mantap. Ya. Dan ini sama kenari gacoran. Warna cerah ya. Iya, warna cerah. Oke. Ini bapaknya yang beli sama ini. Pak bosnya nih. Ah. Oke Pak bos, kalau boleh tahu dari mana nih Pak bos? Kebayoran lama. Oke, terima kasih banyak sudah belanja di kiosnya Mas Sigit ya. Oke, semoga sehat selalu. Amin. Nah, sekarang kita berlanjut ke burung Wambi. Nah, ini Wambi lokal ya hitungannya karena ini tangkaran di Indonesia ya. Bandung, Mas. Ini tangkaran di Kota Bandung. Dari Kota Bandung ya. Kebagian udah ada yang pada berhasil loh Mas. Oke, jadi tapi belum sepenuhnya berhasil Mas. Jadi untuk harga masih tinggi juga Mas ya. Iya.
Ini pantulannya. Total berapa ini? Harganya wambi anak itu harganya kena 4 juta kalau jantan. Kalau jantan 4 juta rupiah ya. Kalau betina 3 juta. Kalau betina 3.700 ya. Ini yang hasil tangkaran. Ini ada murai paslon gimana? Pastolan itu mas. Nah, ini murai pastolan. Ya. Sekarang harganya murah mas. Berapa? 1 juta. 1 juta rupiah. Ya, 1 juta rupiah. 1 juta rupiah sekarang udah dapat murai pastolan ya. Ya. Nah, ini ekor standar mas ya? Ekor standar. Pastolan ekor 16. Ekor 16 cm ya. 1 juta rupiah sekarang harganya. Sudah turun harga ya. Murai pastolan. Ini stok banyak mas ya? Wah banyak mas. Tergantung tumpang mas. Besok datang lagi. Ini sampel aja. Ya. Ya. Mas Sigit, ini untuk yang pastolan yang ini berapa harganya nih? Oh itu yang panjang bos. Oh ini tracker lumayan panjang ya. Jadi kena naik 100 bos, jadi 11 bos. 1.100.000. Iya. Wah gak dapat murai pastolan mewah nih. Iya. 1.100.000 ya. Nah ini dia, mewah banget. Burung sudah gacoran ya. 1.100.000 rupiah nih. Mantap banget. Jadi yang berminat silakan merapat ke kios, mumpung stok lagi banyak. Nah, untuk murai batu stoknya juga banyak ya. Ini di sebelah stok juga rawon. Wah, super banget ya. Atas di atas juga masih ada nih stok burung. Di atas jalak suran gacoran berapa? Di atas jalak suran gacoran itu harganya yang itu ketrekan main tangan. Oh, ketrekan main tangan. 450 ya. Ini yang sudah dipisah-pisah udah ketrekan nih. 450 ribuan. Juga ada jalak nias nih. Jalak nias gacoran ya? Iya, gacoran mas. Berapa? 250. 250.000. Ini bodinya super ya, untuk jalaknya. Ini di atas jadi agak kurang jelas ya. Oke, ini di atas juga stok burung masih banyak banget. Ini kenari disendiriin gacor apa? Itu gacoran kena 280. 280 ya. Oke, ini kenari gacoran ya, warna cerah nih. 280.000. Nah, jadi stok burung di atas masih banyak juga ini yang belum kita pantau ya. Ah, ini juga ready di kios Mas Sigit, burung Cak Timur. Ini mulus ya? Oh, pansan mulus ya. Hasil tukeran. Ini jantan ya? Oh, jantan gara rajin. Gara rajin. Nota berapa nih? 300.000. Nah, ini dapat tukeran jadi untuk Cak Timur-Timur nih. Suaranya kayak Cak Rowo juga nih. Notanya cukup 300.000 rupiah karena hasil tukar-tukaran ya. Ini bahan aja bisa 2,5 mas ya? Iya. 300.000. Ini stok untuk wambi. Wambi anak ya. Nah, ini yang berapa tadi 4 juta? Wambi anak itu harganya yang betina itu. Ini yang betina. Ini yang jenis kelamin betina jadi notanya 3.800. Untuk yang jantan 4 juta ya. Iya. Yang jantan 4 juta rupiah. Nah, ini pantauan untuk jalak Hongkong. Nah, ini yang masih trotol ya, mendekati mutasi 1.600.000 nih. 1.600.000. Nah, kalau yang ini udah dewasan, udah gacoran nih. Nah, 1.800.000. 1.800.000. Ini ada sebelah ada Jovin mas. Jovin ada tuh. Jovin atau ekeling? Ya, harganya 550. 550.000. Ya, untuk Jovin ya. Jovin atau ekeling. Nah, sekarang kita ke burung impor nih. Nah, ini pantauan untuk penari impor ya. Wah, stoknya masih banyak nih. Oke, nah, ini untuk yang yellow agate ya. Yang bawah mas, kalau yang atas ini black yellow. Oh, ini black yellow. Itu black yellow mas. Jadi ini penari impor. Iya, impor punya mas. Untuk nota gimana nih? Harganya yang yellow agate 600, nah, kalau black yellow 700. Ini yang 600.000 untuk black yellow 700. 700.000 ya. Bawah ada yang warna red yellow, agate, itu ini black red ya? Iya. Warna black red dan yellow ya. Nah, untuk yang black red berapa? Harganya 900.000 untuk yang black red. Untuk kenari impornya ya. Jadi ada black red, ada yellow agate. Ini juga ada poksai merah atau poksai Vietnam ya. Merah di kios Mas Sigit. Notanya 1.400.000 ya. Untuk burung poksai merah. Oke Mas Sigit, berhubung waktunya sudah sore, saya izin pamit ya. Oke mas, siap mas. Terima kasih banyak atas waktunya. Siap. Oke, semoga kiosnya semakin banyak pelanggannya. Amin mas. Semakin sukses dan semakin amanah mas ya. Iya mas. Oke mas, saya pamit. Assalamualaikum. Siap.